Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Adnan Games. Kali ini saya hadirkan kembali nih bacaan palamnya dengan ring perak mikro setting. Barangnya enak, seratnya halus, warnanya segar, birunya juga, aduh, adem banget ini bos. Ringnya mewah. Itu perak mikro setting. Jadi itu perak mikro setting itu peraknya itu memang custom. Jadi yang permata di atas itu bukan zircon tapi Swarovski. Peraknya itu selain mewah juga harganya lumayan mahal. Jadi selain batunya udah bagus, peraknya udah mewah, tuh dengan dim ideal sih. Kalau menurut saya masih ideal size kantor, dim 15x12x9. Harganya murah aja bos, itu cuma 1,5 juta atau 1,5 juta free ongkir se-Indonesia. Saya kasih free ongkir, jadi kapan lagi nih tangannya tuh dia sama bacan yang mewah ya kan. Harganya juga enak, barangnya juga bagus, ringnya mewah, jadi nggak malu-maluin. Tuh bukan kelihatan tuh, jadi dari videonya juga kan udah jelas ya bosku ya. Kalau untuk masalah minus itu tanpa minus bos, memang seratnya aja yang agak halus. Seratnya kan halus tuh agak ngebubur, karena memang palamea itu cari yang tanpa kapur ya seperti ini, bersih tanpa kapur, karena biasanya palamea itu musuhnya kapur. Terus juga dimensi batunya juga enak, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Yang pasti kalau dipakai di jari tuh enak, keren deh pastinya, dijamin puas. Silakan kalau memang bosku semua minat, bisa langsung japri aja ke WA saya, atau mau ke inbox Facebook saya juga bisa, atau mau pantau-pantau di Facebook juga bisa. Terus kalau untuk transaksi gampang, bisa diatur. Mau via pengiriman bisa, atau kalau jaraknya deket mau kita ketemuan juga boleh. Itu dijamin kualitasnya mah bos, dijamin enak banget ini batu, warnanya segar. Memang kalau untuk kualitas giwang dia bukan untuk giwang ya, tapi dia hanya larinya ke warna, jadi makanya disebut ya top one color, artinya satu warna. Kalau yang giwang itu beda lagi materialnya. Jadi kalau dia untuk warna, tapi bukan berarti dia nggak bisa giwang ya bos, masih bisa giwang. Cuma kan karena ini masih natural tanpa treatment, jadi dari bahan langsung saya olah. Nah posisinya masih natural, jadi seratnya juga masih ada. Sebenarnya kalau di treat lagi lebih bagus sih sebenarnya. Cuma saya nggak mau ambil resiko karena palamea itu kalau di treatment agak rentan. Nah sekian dari saya bosku, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.